Itu masuk ke Waterjet. Harga tiketnya cuma 3.000, murah meriah. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Dani Sachan. Video kali ini saya akan mereview satu tempat kolam renang. Tapi yang uniknya itu harga tiketnya itu murah banget. Murah banget. Rp3.000. Nih. Di belakang sini sih kolam renangnya ini saya lagi istirahat dulu di balai-balai sama kakinya. Oke. Okay. Oh. Nanti juga rencana saya mau terapi ikan juga. Terapi ikan harganya terpisah 5.000. Ini harganya murah banget. Ini kebetulan lagi weekend juga, lagi libur. Jadi rame banget di sini. Pengunjungnya banyak. Tuh, ke belakang sana. Kolamnya ada 3. 1, 2, 3 ya. Sama kolam buat anak-anak. Ntar saya review tempatnya ya semua. Saya sekalian mau jalan-jalan juga ke sana. Rencana pengen terapi ikan. Yo, nanti saya ke sana deh. Saya lanjutin ya. Oke. Okay. Nih guys, tempatnya guys. Nih, balik-balik saya gini. Nih guys, suasananya kebetulan ini lagi rame banget. Karena ini hari libur. Yo. Kita mau nyoba buat terapi ikan. Ya. Ikannya banyak. Tuh, si bapak juga lagi terapi ikan. Nih. Ikan. Tuh. Kita bayar 5.000 untuk terapi. Ayo kita coba ya. Kaki aku dikerubutin nih guys. Tuh, lihat. Aduh. Ini ikan doyan banget sama kaki ya. Gigitin apaan lagi gitu. Mau nyoba lagi ya buat celupin kakinya bentar. Ini geli banget, bukan sakit sih, geli ya. Yang jadi itu geli, kaki aku digigitin jadi geli. Tuh kan semua tuh. Gak tahu ini ikan apaan sih? Ikan khusus kali. Ikan khusus. Tahu. Iya, kayak kesetrum. Tapi enak. Wow. Ini bayarnya cuma 5.000. 5.000 doang. Duh, celana aku basah lagi. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gila. Gak kuat aslian. Saya cobain ya. Tuh, ikan-ikannya. Au. Au au au. Gila. Ngegigit banget. Ih, au. Aduh ampun. Di pagi juga tuh nyemberin. Kaki tuh kaki. Berani kan? Nih guys, kaki aku dikerubutin. Tuh. Mantep loh, kayak kesetrum gitu. Tuh. Nah, itu yang lagi pada berenang juga. Tuh kolamnya ada 3, 1 2 3. Ini ininya areanya. Waterjet Cibuntu Cidahu. Tuh, aku lagi terapi ikan dulu. Guys, kita sudah selesai terapi ikannya. Kita lanjut mau berkeliling kolam. Kita enggak mandi sih. Soalnya ini penuh banget. Nih, saya reviewin aja ya. Kolam renang murah 3.000 di sini di Cibuntu Cidahu.
Ini kolam buat anak-anak. Kolam renang bola. Kok bayar lagi 3.000. Dan yang ini nih kolam renang buat dewasa. Tuh. Lagi penuh banget. Soalnya ini hari libur. Tuh. Cuma ada 2 kolam. Tapi enak lah buat bermain sama keluarga itu. Tuh, ngasuh anak-anak. Ini kolam renang Cibuntu. Kolam renang water gen Cibuntu Cidahu. Oke, guys, untuk review kolam renang water gen yang murah itu cukup sekian dulu. Berhubung ini juga penuh, saya juga mau balik lagi karena emang udah agak siangan. Ini lagi nunggu dulu tapi parkirin motor. So, untuk jalan-jalan ala Ganesh sekian kali ini cukup sekian. Jangan lupa di like, di subscribe dan di komen. See you.